Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 1, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kemahmudian bersama Ustaz Fahrul Razi. Dan kemarin kita telah belajar tentang aku pelajar Muhammadiyah. Dan sebagai pelajar Muhammadiyah, insyaallah kalian sudah tahu bagaimana seharusnya kita bersikap. Anak-anakku semuanya, dan pada pertemuan kali ini kita coba mereview kembali, mengulang kembali pelajaran kita kemarin tentang aku pelajar Muhammadiyah. Simak video berikut ini. Ringkasan materi. Sikap pelajar Muhammadiyah di sekolah. Disiplin waktu. Mengikuti pelajaran dengan baik. Menghormati guru. Menyayangi teman. Menjaga kebersihan. Sikap pelajar Muhammadiyah di rumah. Rajin belajar. Rajin beribadah. Berbakti kepada orang tua. Menghormati tetangga. Nah, anak-anakku semuanya, sudah paham kan bagaimana sikap pelajar Muhammadiyah seharusnya? Dan Ustaz berharap kalian harus tetap belajar dan rajin beribadah, serta jangan lupa taat kepada kedua orang tua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.